Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini saya kedatangan paket dan ini paketnya berisikan mesin laminating untuk laminasi. Nah, hari ini kita akan unboxing, kita sama-sama unboxing teman-teman. Ayo kita mulai. Kita ambil cutter terlebih dahulu. Packingnya lumayan tipis, hanya dibungkus plastik dan bubble wrap yang saya rasa rentan untuk penyok sebenarnya. Ya seperti ini teman-teman. Nah ini dia mesin laminating Secure Compact laminating mesin A4. Dia ada spesifikasinya di sini. Spesifikasinya mungkin bisa dibaca teman-teman. Baliknya sama, ada spesifikasi juga. Oke, langsung saja kita buka boxnya tanpa segel sama sekali. Ini apa ya? Oh, ini pesan dari penjualnya. Di sini barang sudah dites ya. Mungkin bisa dibaca teman-teman semua. Ya, barang sudah dites. Terima kasih. Ditunggu orderan selanjutnya. Seperti itu. Oke, bagus. Ya, berarti ini sudah quality test terlebih dahulu, quality control dari penjualnya. Jadi sudah dipastikan aman. Oke, selanjutnya isi di dalam boxnya ini ada operating instruction, buku penggunaan. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian, oh ini ada kartu garansi. Itu garansi, dia garansi 1 tahun. Ya, oke. Kita singkirkan. Selanjutnya kita buka mesin laminatingnya. Ya, ada penyangga sih sebenarnya. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu. Ini dia mesin laminasi Secure Compact. Ini ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, standar lah. Untuk di bagian depan ada beberapa contoh ukuran laminasi seperti kartu atau kartu KTP A6, A5, B5 dan A4. Untuk di bagian bawah ada label, stiker, barcode dan lain sebagainya. Di sini ada lampu indikator, ada indikator ready dan ada indikator power. Di bagian sisi kiri kanan tidak ada. Kemudian untuk di bagian belakang ada keluaran, kemudian ada di sini ada tombol power on off, kemudian ini adalah kabel colokan powernya, kemudian ini ada tombol release ketika proses laminasi mengalami kemacetan. Ya. Mungkin itu saja untuk unboxing mesin laminasi ini. Mungkin untuk review penggunaannya saya akan posting di video-video berikutnya. Jadi terima kasih untuk menonton teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.